Assalamualaikum. Kali ini saya nak berikan satu lagi testimoni dengan penyimpan dan pelabur emas di Public Gold, iaitu Kak Nida. Okey, Kak Nida, mungkin Kak Nida boleh ceritakan sikit pengalaman Kak Nida dengan emas di Public Gold. Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua kawan-kawan? Okey, Kak Nida ni, okey, asalnya Kak Nida ni tak minat emas, dek. Kak Nida tak minat nak menyimpan emas, okey. Berpuluh tahun kakak Kak Nida galakkan Kak Nida beli emas, beli emas, beli emas. Tetapi sampai satu hari, happen to be Kak Nida terjejas dengan company yang kena beri pekerjanya VSS. Lepas okay. Tu? Jadi bila kita dah rasa kita dah tak ada sumber pendapatan daripada gaji yang kita dapat setiap bulan, barulah kita terfikir nak fikir untuk masa depan yang lebih secure, okay? Yes. Tapi kalau Kak Nida dalam masa yang sama, Kak Nida pergi belajar saham, Kak Nida buat bisnes online, tapi at the end, pelaburan yang lebih daripada hasil yang Kak Nida dapat. Jadi maksudnya kita takut duit VSS yang kita dapat tu, nama je VSS kan? Yes. Nama je gedebak-gedebuk selama yes. 25 tahun berkhidmat. Yes. Tetapi makin lama dikorek, makin habis. Yes. Jadi, so Kak Nida terfikir balik bila kakak Kak Nida yang selalu encourage Kak Nida membeli emas untuk sebagai penyelamat ketika gawat, barulah sedar dek, barulah fikir itulah security untuk kita. Bila terdesak, hantar ke Ahranu, dapat tunai segera. Okay. Kalau misal kata kita buat pelaburan dalam, kalau misal kata kita beli saham, duit itu ke dalam, bila kita nak dapat, duit itu makin kecil. Yes, kalau betul, kita terdesak, ada emas dekat tangan, emas fizikal tu dekat tangan, bukankah kita satu keselamatan untuk kita? Terdesak, tak ada duit, tiba-tiba hantar ke Ahranu, dapat tunai segera. Yes. Ha, rujuk kepada buku Tuan Samsudin Kadir. Yes. Okay? Beli emas menyesal, tak beli lagi menyesal. Yes. Lagi satu, emas merupakan kekayaan semasa senang, penyelamat ketika gawat. Kena fikir tu, dek. Mula dengan 100 saja, bukan ribu-riban. Okay? Jangan takut nak membeli emas, sebenarnya emas ni pun duit juga. Wow, itu adalah testimoni penyimpan dan pelabur emas. Jadi kita simpan emas bukannya puluh ribu-ribu, tapi bermula dengan 100 pun dah boleh memulakan simpanan emas. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye.